Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Masih dalam dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Yang ke-11, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu sababin wa nasabin munqati'un yawmal qiyamah illa nasabi wa illa sababi wa nasabi. Ini mirip dengan hadis yang sebelum-sebelumnya, hanya ada beberapa perbedaan lafaz tapi makna yang terkandung sama. Seperti riwayat dari Imam Tabrani juga tentang pernyataan Sayyidina Umar ketika usai menikahi putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ala tuhannuni, tidakkah kalian mau mengucapkan selamat kepadaku? Kemudian beliau menyertakan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang qati'u yaumal qiyamah kullu sababin wa nasabin, yang qati'u yaumal qiyamah kullu sababin wa nasabin illa sababi wa nasabi. Hampir sama hadisnya, maknanya pun juga sama, setiap sebab dan nasab akan terputus yang bersambung dengan Nabi, yaitu yang dimaksud adalah al-musaharah, pernikahan. Tidak perlu kita ulang lagi penjelasannya karena sama. Tapi biasanya kalau terulang kata dengan perbedaan lafaz padahal maknanya sama, itu saling menguatkan satu sama lain dalam kekuatan hadis tersebut. Sehingga biasanya kalau misalkan semua hadis yang menjelaskan hal tersebut itu dhaif, menjadi hasan bi ghairi. Menjadi hadis yang hasan bi ghairi. Awalnya hadisnya dhaif, tapi banyak riwayat hadisnya, banyak yang maknanya sama, hanya perbedaan sedikit dalam lafaz. Maka hadis tersebut ketika banyak riwayatnya, walaupun semuanya dhaif, menjadi hasan bi ghairi. Tingkatan level hadisnya itu tingkatan yang ketiga, yang keempat. Yang pertama sahih, yang kedua hasanun sahih, yang ketiga hasan, yang keempat hasan bi ghairi. Nah, ini masuk ke tingkatan yang keempat, hasan. Yang ke-12 diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang yang dimerdekakan oleh Nabi, yaitu Thauban. Wa an Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a li ahlihi fa dzakara Aliyan wa Fatimata wa ghairahuma fa qultu ya Rasulullah ana min ahli al-bait. Qala na'am, ma lam takum ala babi saddatin aw ta'ti amiran tas'aluhu. Thauban, salah satu orang yang dimerdekakan oleh Nabi, seperti Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu walaupun yang membeli Sayyidina Abu Bakar, tapi yang memerdekakan adalah Rasulullah, karena oleh Sayyidina Abu Bakar diberikan kepada Rasulullah dari salah satu tokoh kafir Quraisy, Utbah. Lah, Thauban ini yang sering kita dengar hadisnya, ceritanya yaitu ketika beliau pulang dari majelisnya Rasulullah, teringat
karena beliau terlalu cinta kepada Rasulullah sehingga membayangkan kelak di hari kiamat. Tempatnya, kalaupun beliau mengatakan kalaupun aku masuk surga, tempatku enggak selevel dengan Nabi sehingga aku enggak bisa berjumpa dengan Nabi. Beliau yang dimaksud dalam hadis tersebut. Sehingga beliau Rasulullah mengatakan kepada dia bahwa seseorang itu almar'u yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dibangkitkan seseorang bersama orang yang dia cintai. Nah, kalau dia mencintai Rasulullah akan dibangkitkan bersama Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. La Tsauban ini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil keluarganya. Lah yang disebut adalah Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan selain keduanya. Selain keduanya ini maksudnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka ketika Tsauban mendengarkan panggilan tersebut yang disebutkan di situ Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah dan dua orang yaitu Al-Hasan dan Husain, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ana min ahlil bait." Ya Rasulullah, aku ini termasuk dari keluarga besar, keluarga Nabi. Katanya Rasulullah, "Na'am." Ya, kamu termasuk keluarga Nabi, malam takum ala babi suddatin. Selama kamu tidak pernah menghalang-halangi orang dalam kebaikan. Au ta'ti amiran tas'aluhu, atau kamu mendatangi seorang pemimpin untuk meminta kepadanya. Ini mirip dengan sifatnya ulama, yang mereka adalah umanaur rasul, yang mengemban amanat dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka para ulama. Sehingga dikatakan mereka itu umanaur rasul, malam bi khalitu salatin, selama mereka tidak berkecimpung, tidak bergaul dengan pemimpin. Kalau sudah berkecimpung, meminta bantuan, minta bayaran dari pemimpin, maka mereka tidak dikatakan umanaur rasul karena mereka sudah berkhianat kepada para rasul. Lah, keluarga Nabi sebagaimana yang kita pelajari di antara alun Nabi itu adalah kullu mu'minin taqiyin. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Tsauban termasuk keluarga Nabi tapi dalam kategori alul madah, maqamul madah, kullu mu'minin taqi, setiap yang beriman yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-13, an Abi Jamilah annal Hasan bin Ali hina gutila Ali istakhlafa فبينما هو يصلي بالناس إذ وثب إليه رجل فطعنه بخنجر في وركه فتمرد فتمرد منها شهرا ثم قام فخطب على المنبر فقال يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم وظيفانكم ونحن أهل البيت الذين قال عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فما زال يومئذ يتكلم حتى ما نرى في المسجد إلا باكيا. Diriwayatkan oleh Abi Jamilah bahwa Sayyidina Hasan bin Ali ketika Sayyidina Ali terbunuh itu ketika tidak mau sholat subuh. Yang membunuh sudah dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ashkal awalin, ashkal akhirin, orang terakhir, orang akhir zaman yang paling celaka, yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib hendak mau sholat subuh. Dalam riwayat itu pembunuhannya terjadi dengan menghuluskan pedang di kepalanya Sayyidina Ali, bahkan riwayat dari Nabi itu disebutkan sobeknya itu sampai di sini. Bukan pecah ya, sobeknya kena sabetan pedangnya itu sampai di sini. Diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu semuanya melakukan kehidupannya sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah.
meninggalnya pun sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membunuh namanya Abdurrahman bin Muljim. Dia ini Abdurrahman bin Muljim termasuk kaum Khawarij. Khawarij itu keluar menentang dari ajaran pemerintahan yang sah. Sama dengan Buho, mirip dengan Buho. Lah dia Abdurrahman bin Muljim ini walaupun seperti itu dia itu penghafal Quran. Karena itu jangan tertipu dengan tampilan luar. Abdurrahman bin Muljim ini hafal Quran, faham isi Al-Quran, tapi dia membunuh Sayyidina Ali sehingga menjadi Ashqal Akhirin, paling celakanya orang di zaman akhir. Lah ketika Sayyidina Ali terbunuh, maka yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Hasan. Yang menjadi khalifah saat itu adalah Sayyidina Hasan karena menyempurnakan khalifah Khulafaur Rasyidin, pemimpin Ar-Rasyidin. Karena Rasulullah menyebutkan Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun. Khulafaur min ba'di tsalatsuna aman. 30 tahun. Lah kalau ditotal dengan Sayyidina Ali hanya 29 tahun 6 bulan. Lah Sayyidina Hasan menjabat jadi khalifah selama 6 bulan. Selama 6 bulan dok. Setelah itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Karena apa? Sudah masa Khulafaur Rasyidin sudah habis. Beliau mengundurkan diri. Lah Sayyidina Hasan ini ketika menjadi khalifah, saat itu beliau sholat di masjid menjadi imam. Tiba-tiba ada satu orang yang mendatangi Sayyidina Hasan karena ada perintah dari beberapa orang untuk membunuhnya. Fato'anahu bi khanjar, dibunuh dengan celurit. Posisi di pantatnya, di bagian atas pantatnya itu. Sehingga dengan kejadian tersebut beliau enggak bisa keluar rumah. Fatamarradha minha syahron, selama satu bulan berada di rumah. Kemudian ketika sudah mulai bisa berdiri, tsumma fa khataba 'alal mimbar, berkhutbah di atas mimbar dengan mengatakan, wahai penduduk Irak, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kami. Maksudnya hati-hati kalian mengganggu kami, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna umara'ukum, karena kita adalah pemimpin-pemimpin kalian. Wadhifanukum, dan kita adalah tamu-tamu kalian. Karena Sayyidina Hasan bukan dari orang Irak, dari Madinah. Wa nahnu ahlul bait, dan kita adalah keluarga Nabi yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Mendapatkan nas dari ayat Al-Qur'an bahwa kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran. Kita ini orang-orang suci, jangan pernah berani mengganggu kita. Diingatkan oleh Sayyidina Hasan kepada orang-orang yang ada di Irak saat itu. Nah, sehingga tidak nampak beliau setelah saat itu berbicara sama sekali. Enggak pernah berbicara kecuali ketika di masjid yang terlihat adalah menangis. Yang ditangisi bukan karena banyaknya dosa. Yang ditangisi bukan karena sakit yang dia derita, dimusuhinya, enggak. Yang disayangkan adalah orang-orang yang memusuhinya. Sehingga beliau menangis, memohon kepada Allah dan memaafkan mereka. Nah itu diriwayatkan, Sayyidina Husain itu pernah negur Sayyidina Hasan, kok enggak dibalas, kok enggak dicaci maki mereka, kok enggak di itu. Katanya Sayyidina Hasan, kita enggak pernah diajarkan oleh orang tua kita seperti itu. Bahkan Sayyidina Hasan juga pernah mengatakan, kita itu seperti gunung. Kira-kira gunung itu diinjak beberapa kali, balas enggak? Ya seperti itulah kita. Beberapa riwayat yang menunjukkan sifat pemaafnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis yang ke-14 ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari riwayat Anas bin Malik
Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina nazalat hadhil ayah innama yuridullah yudhib ankum rijsa ahlal bait yamurru bi babi Fatimah idza kharaja lis salati qariban min sitati ashhur fa yaqulu asala ahlal bait innama yuridullah yudhib ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Rasulullah pernah ketika usai turunnya ayat innama yuridullah yudhib ankum rijsa sampai selesai, lewat setelah kisaran 6 bulanan, lewat di pintunya Sayyidah Fatimah ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat, melewati pintunya Sayyidah Fatimah dengan mengatakan, "Hey, penduduk rumah, ayo kita sholat. Assala ahlul bait. Innama yuridullah liyudhiba'akum urijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira." Allah menginginkan kepada kalian, Allah ingin mensucikan kalian dan membersihkan kalian dari kotoran. Nah, ini mirip dengan hadis-hadis sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya, Rasulullah memberikan mereka selimut, diselimuti Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, itu diberi selimut, kemudian didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Karena itu semakin banyak hadis yang menunjukkan keistimewaan mereka, ini bisa menggugah kita untuk semakin besar cinta kita kepada mereka. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membesarkan cinta kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.